Halo teman-teman semua, balik lagi di game Konoha Legend. Nah, akhirnya ya teman-teman ada hero baru nih, UR ya, Deva Pet. Wah, ini karakter favorit juga teman-teman. Gimana nih, udah pada gacha belum? Tipenya bisa dilihat ya, ini tipe yang batu. Kita lihat kemarin juga ada Hashirama satu tipe ya. Yang atas ini oke, tipe batu juga, Jugo Jin. Wah, kayaknya ini kalau reroll GG ya teman-teman. Kita ngumpulin satu tim itu tipe batu semua. Dan di sini paling siapa yang tipe? Wah, ini kalau ini tumbal aja deh. Oke, kita coba summon ya. Deva Pet GG nggak teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang udah B11 gimana teman-teman? Tobi, please dapat. Kemarin kita udah Hashirama, cuma belum B9 ya teman-teman. Hashirama juga satu tipe nih sama Deva Pet. Kayaknya dikomboin bagus ya teman-teman. Mana nih? Waduh, ungu terus. Nah, kuning. Please kasih kita Deva Pet. Wah, Chiyo, Deva, Yagura. Aduh, tipe air nih. Mana nih Deva, Deva. Nah, ini nih. Please. Wow, malah dapatnya Animal Pet. Ini tumbal sih hero SR. Aduh, nggak dapet loh teman-teman. Kita klaim gift code dulu mungkin ya. Oh, dapet Itachi. Kita nyari Deva. Kasih satu dulu. Aduh, mana nih? Oh, Shisune juga kayaknya. Oh, dapet Deva Pet teman-teman. Wah, ini GG banget sih serius. Dispel damage apa ini? Kita nanti lihat deh. Satu kali lagi ya. Ini favorit banget sih Deva Pet. Deva Pet sama apa ya teman-teman? Enaknya Hashirama juga bagus. Komboin ya Hashirama sama Deva Pet. Aduh, tapi Lusan Gaming lagi build tipe air lagi teman-teman. Udah dapat lagi ya. Kita gas. Coba lihat nih Deva Pet itu tumbalnya apaan ya? Waduh, tumbalnya Deva Pet ini, waduh susah ya. Harus dapetin siapa ini? Ini siapa? Ini harus dapetin Naraka Pet loh teman-teman. Wah sialan ya, Naraka Pet ini di mana? Kalau kita klaim di sini bisa nggak, mana nih Naraka Pet? Di Elf Shop. Bukan ya, Hero Shop mana ya teman-teman? Mana sih? Grup ya, bukan. Kayaknya shop deh, di shop. Nah, ninja. Naraka Pet ada nggak di sini? Nggak ada lagi teman-teman. Kita beli di mana lagi? Naraka Pet nggak ada di sini. Ini Asura Pet teman-teman. Asura Pet. Dan di sini mungkin. Nah, kita lihat di sini beli ada nggak Naraka Pet. Aduh, nggak ada lagi teman-teman. Nah, ini bagus banget ya sama Yamato sama Roshi juga. Oh, Kakuzo Shard sama Kakuzo Yamato, terus wah Deva Pet ini komboin bagus teman-teman. Tapi nggak ada ya di sini, kita nyari buat tumbalnya. Oke deh, kita bahas langsung karakternya ini GG nggak. Deva Pet, wah keren nih. Inflict Deva Pet Samsara. At the beginning combat and increase self ninjutsu damage 10% ya untuk diri sendiri, damage-nya naik. Shelter effect will last till the end ya teman-teman, sampai battle berakhir. Dan juga cannot be dispelled. Ini kayaknya nggak bisa dihapus. Deva Pet Samsara itu apa nih? Nah, nanti kita lihat nih. Deva Pet Samsara. Chibaku Tensei ya, teman-teman. Ini jurusnya. Damage-nya AOE. Skill damage-nya cukup gede ya. 124% damage. Jika target itu ada buff. Oke. Kebanyakan pada punya buff sih. Dan ada chance
30% untuk inflict ban. Ngeban ini gimana nih? Carry loss ability. Kehilangan ability to inflict non-controlling negative effect selama 2 putaran. Ini sayang banget ya. Chance-nya cuma 30%, teman-teman. Kalau chance-nya 60%, gila GG banget sih. Ini ninjutsu Deva Pet. Oh, random ya. Enemies ini 4 enemies dan bisa mengabaikan defense, teman-teman. Wah, damage-nya pasti sakit sih. Kita coba deh build. Lalu kita pasang sendirian aja ya. Kita tes Deva Pet. Oke. Asken. Keren sih ini Deva nih. Tapi sayang banget ya, ultinya itu chance-nya 30% loh. Aduh. Damage-nya ini kayaknya tinggi, teman-teman. Ninjutsu. Sayang banget tadi chance-nya kecil. Kita sampai level 100, waduh enggak muat. Langsung aja kita coba di sini aja, teman-teman. Yang gampang. Lalu kita tes Deva Pet. Mana ini Deva Pet? Deva Pet mana tadi? Lulululul. Kok ngilang? Nah, ini teman-teman. Kita tes Pet of God. Wow, AOE 4 ya. 4 enemies. Oke. Skill satunya 4 enemies. Nah, ini. Oh, ini punya musuh. Salah, teman-teman. Mana ini Deva Pet-nya? Loh, kok malah kena silent? Loh, ini ngilang apa musuhnya? Musuhnya kemana ini, teman-teman? Loh, ini ngilang ngebug atau gimana ini? Wah, kacau ya. Kacau. Kita coba di sini aja deh. Mana sih tadi Deva Pet? Kita kasih tank satu deh buat jaga-jaga. Tadi ngapain sih ya? Loh, malah di ninja trial. Pet of God. Oke. Kita kasih damage resistant biar nggak langsung mati Deva Pet-nya. Mana nih ultinya? Sabar dulu ya. Wah, nah ini Chibaku Tensei. Wah, gila. AOE-nya ya. Keren loh Chibaku Tensei-nya. Oke. Kita langsung aja ya, gas ya, teman-teman. Gimana nih Deva Pet? GG nggak? Sayang banget ya, di Chibaku Tensei-nya ini chance-nya kenapa 30% gitu. Ini yang sangat disayangkan, teman-teman. Agak ini sih kurang gimana ya, kurang cocok lulusan gaming. Oke, kita langsung aja, teman-teman, masuk ke sistem dan kita claim gift code. 2 gift code ya, lulusan gaming belum claim. Kabuto kemarin juga rilis. Kabuto Kabu KLG. Lalu apa lagi? Kimi KLG. Nice. Dapat berapa nih, teman-teman? Dapat 20.200 tiket. Wah, ini dapat 100, lumayan saatnya, teman-teman. Gila ya, kita bisa gacha sampai puas. Sampai B13 semua. Oke lah, lulusan gaming kayaknya build tim air dulu aja nih, fokus sama Utakata. Kita fokus gara-gara bagus sebenarnya. Utakata ini nyarinya di mana nih? Gacha biasa ya. Gacha biasa 400 kali loh, gila. Oh, dapat siswi. Nah, hero pack full itu masuknya ke Konoha lalu Ninja Academy, dan kita ini dulu combine dulu, teman-teman. Kita combine. Bentar, Utakata itu butuh siapa nih? Oh, pas banget, teman-teman.
Utakata butuh Sai, Sai, Sai. Oke. Okay. Kita aduh, salah pencet. Bentar. Kita craft. Oh, Sai-nya masih lagi. Minta di-craft lagi Sai. Lalu si Sakura kita craft. Nah, ini juga kita craft aja teman-teman, Iruka. Kalau misalnya udah nggak bisa di-craft yang ke B5 ya, nanti hapus saja recycle teman-teman. Urusan gaming sih gitu. Oke, Hashirama, SR. Nah, kita Neji, craft Neji. Lalu recycle, hati-hati B4-nya jangan dibuang. Jangan di recycle ya teman-teman. Mending yang B3 aja recycle-nya. B4-nya jangan. Soalnya bisa jadiin B3, B3 sih. Jadiin B5 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita cari utakata aja deh. Gimana ya utakata? Utakata nyarinya di sini. Siapa tahu di sini juga dapat URL lainnya. Oh, dapat Jiraiya. Devapet kayaknya belum kita build dulu deh. Kita fokus tim air aja kalau di sini. Ya mungkin nanti kita reroll baru satu tim itu semua tipe batu semua itu. Nah, ini kalau bisa tipe air semua dulu, teman-teman. Urusan gaming pengen ngerasain tipe air semua, berarti Gaara ini bakal kita hapuskan ya, kita tumbalkan. Hanzo juga bagus nih, tipe air juga ya. Ayo dapat utakata. Hanya kemarin gampang banget ya karena bannernya utakata. Atau beli di sini aja, Bang. Nah, ini kan bisa beli di sini utakata. Mana nih? Oh, nggak ada, teman-teman. Di sini nggak ada utakata, adanya Yojuro. Sayang banget sih, kita gacha di sini aja deh. Ah. Oke, siapa tahu dapat utakata. Nah, dapat loh langsung. Emang jodoh nggak kemana, teman-teman. Jodoh itu nggak kemana ya. Kita fokus sama tim air di sini. Jadi Lusan Gaming gacanya tim air. Tim air. Aduh, dapatnya mana nih? Kok nggak ada SSR-nya? Aduh, ampas ya. Kita langsung build utakata. Gigi banget sih utakata. Lalu kita sini ya. Nah, ini nih utakata nih. Yoi banget nih utakata. Oke, langsung kita masuk ke sini. Mana nih utakata? Nah, kita start up Gaara. Say goodbye to Gaara. Sorry. Nggak cukup, butuh 15.000 teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya untuk review hero barunya Devapet. Gimana nih teman-teman, GG nggak Devapet? Ada yang udah gacha dan sampai B11? Silakan dong review di kolom komen ya. Untuk Devapet ini bagus nggak kalau sama Hashirama? Ini Hashirama Lusan Gaming bisa B11 sih, cuma belum kita build. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.